Untuk perkembangan lintas langsung di Kelantan pula, kita bersama dengan rakan penyampai Nur Hazwani Zakaria di sana. Silakan Hazwani. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Walaupun tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di kampung halaman, pegawai dan anggota pasukan gerakan UM PGA Batalion 9 tetap komited menjalankan tugas menjaga sempadan Kelantan Thailand. Bertempat di Markas Taktikal Lubuk Stol Rantau Panjang Kelantan, Aidilfitri tetap disambut dengan meriah. Dengan hidangan pelbagai juadah, sambutan Hari Raya di Pos Kawalan Terbabit diserikan lagi dengan kehadiran Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Khalid Cik Lah. Sambil menikmati juadah Hari Raya bersama pegawai dan anggota, beliau turut mengingatkan mereka agar melaksanakan tugas dengan amanah serta berintegriti tinggi apabila bertugas di kawasan sempadan. Ini kerana penjenayah sentiasa mencari peluang untuk membolosi sempadan negara sekiranya anggota keselamatan cuai dan leka lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Beliau berbangga dengan mereka yang bertugas pada hari raya dan sanggup meninggalkan keluarga demi mempertahankan sempadan daripada dibolosi. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dengan semangat yang begitu kuat walaupun dalam suasana bulan puasa dan juga terpaksa berhari raya jauh daripada keluarga masing-masing, tapi semangat yang ditunjukkan adalah sangat membanggakan oleh setiap peringkat pegawai daripada pegawai mentah hinggalah ke anggota di bawah sana. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita ketika sidang media jamuan Hari Raya bersama pegawai dan anggota Batalion 9 di Markas Taktikal Lubuk Stor Rantau Panjang. Turut hadir pegawai pemerintah pasukan Batalion 9 PJA, Superintendent Ramli Ponco. Beraya di perbatasan mungkin biasa bagi anggota pasukan keselamatan demi menjaga kedaulatan negara daripada musuh dan penjenayah. Namun bagi mereka yang pertama kali merasainya, perasaan sayu tidak dapat dibendung kerana terpaksa berjauhan daripada keluarga dan orang tersayang. Wartawan kami turut menyelami perasaan anggota dan pegawai Batalion 9 yang pertama kali menyertai operasi sempena lebaran kali ini. Bagi mereka yang terlibat, amanah yang diberi untuk menjaga keselamatan di sempadan merupakan satu tugas yang perlu dipikul dengan hati yang lapang dan ikhlas. Walaupun pertama kali beraya di perantauan, mereka mengakui kemeriahan tetap terasa apabila disambut bersama rakan-rakan setugas. Ini kali yang pertama saya bertugas di operasi. Perasaan dia, kita terima dengan hati yang tabah lah. Kita bertugas untuk negara kan. Beza dia kalau beraya dengan ibu bapa kat kampung ni, dengan anak isteri ni, beza memang berbeza lah. Tapi tugas kan, kita utamakan tugas. Ini kali pertama saya beraya di tempat operasi di Sempadan, Thailand. Perbezaan dia amat berbeza sebab di kampung beraya bersama keluarga, mak ayah apa semua. Di sini kita beraya bersama teman-teman, jadi perbezaan dia amat terasa di dalam hati ni. Kami dari Batalion 9 PGA Kubang Badak, Terengganu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Itu sahaja sumbangan dari Kelantan petang ini. Mewakili kru penerbitan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kembali semula ke Angkasa Puri.